Dukungan dua periode terhadap Iwayan Koster terdengar dari PDIP Gianyar. Kedua, DPC PDIP Kabupaten Gianyar Imade Mahayastra menegaskan siap untuk memenangkan Koster untuk menjadi Gubernur Bali dua periode. Hal itu disampaikan Agus Mahayastra Kamis 8 Desember. Ia mengatakan dari anak ranting sampai ketua DPC PDIP di Gianyar mendukung penuh Iwayan Koster sebagai Gubernur Bali dua periode. Mahayastra juga mengatakan gaspol dukungan Koster dua periode pemimpin Bali. Mahayastra yang digadang-gadang menjadi calon gubernur Bali membantah tudingan itu. Pasalnya, masih banyak PR yang harus diselesaikan di Gianyar. Namun di tengah dukungan terhadap Koster, ada riak-riak Bupati Badung, Nyoman Giri Praste juga ingin maju ke Bali 1. Dalam sebuah acara, Giri Praste didukung oleh Pase sekecamatan Mengwi untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Bali. Sementara beberapa anggota fraksi PDIP DPRD Badung secara khusus datang ke Jayasabe atau rumah jabatan gubernur untuk menyampaikan dukungan Koster dua periode dengan tos kopi. Situasi menjadi tambah ramai ketika Ketua Pusat Analisis dan Pengendali Situasi DPP PDIP Haji Muhammad Prananda Prabowo yang juga putra Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri atau cucu dari Bung Karno bersama Gubernur Koster dan Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra serta Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara foto bersama dengan salam dua jari. Hal ini seolah memberikan sinyal untuk Gubernur Koster dua periode. Tim Bali Express melaporkan.